Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada hari ini. Merupakan hari-hari yang kita cuba mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seterusnya kita beramal dengan ilmu tersebut dan beristiqamah dengannya. Kita menjadikan hari ini penambahan siri amalan-amalan terbaik kita ataupun cuba mendapatkan ganjaran-ganjaran besar yang Allah janjikan. Seperti mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pelajaran kita yang berkisar tentang dunia menjelang kiamat dari kitab An-Nihaya fil Fitan wal Malahim yang ditulis oleh Ibn Kathir, yakni yang berkaitan bencana dan peperangan di akhir zaman. Yang mana kita beriman dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kewujudan peristiwa-peristiwa akhir zaman, kerana ianya termasuk persoalan ghaib yang tidak boleh digunakan akal untuk membicarakannya. Kita kena menggunakan hadis-hadis dan Al-Quran, ya, hadis-hadis yang sahih dan Al-Quran, supaya ianya menjadi peringatan kepada kita. Bukan hanya sekadar kita tahu benda itu akan berlaku tetapi kita tidak ambil perhatian, ataupun kita dah dapat maklumat dalam bab-bab yang begini tapi kita masih lagi alpa ataupun leka. Itu adalah satu kesilapan yang besar. Maka persiapan, di antara persiapan yang paling penting, tidak dinafikan ilmu yang tepat. Ya, ini memang persiapan yang paling penting. Kenapa? Kalau tidak ada ilmu yang tepat, samalah seperti seorang itu berjalan di tempat yang gelap. Ya, tidak ada lampu penyuluh untuk dia berjalan, bagaimana agaknya nak sampai ke destinasi yang sukar dan jauh itu. Baik. Jadi kita sambung pelajaran kita muka surat 140, isyarat kenabian terkaitnya muncul penyeru menuju ke neraka di tengah-tengah umat Islam. Ya, munculnya golongan-golongan penyeru ke neraka, ya, di mana mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang berlisan seperti lisan kita juga. Ini disebabkan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Disebabkan apa penyeru-penyeru ini menyeru kepada neraka? Disebabkan mereka memang mendapat ilmu yang tidak tepat. Satu, bukan berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. Ilmu yang mereka anggapkan tepat itu hanya bergantung kepada serban dan jubah ataupun sebutnya nama Islam. Ya, dinisbahkan kepada nisbah-nisbah Islam semata-mata, tetapi hakikatnya tidak tepat. Seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih, sataftariku hadhihi al-ummah ila 73 firaq kullaha fin nar illa wahida. Umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, semuanya akan masuk neraka melainkan satu. Ini mengisyaratkan 72 itu semuanya mendakwa dirinya Islam. Semua mendakwa dirinya ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Semua mendakwanya Islam dengan bentuk-bentuk mereka sendiri. Dan akhirnya, mereka menyeru kepada seruan yang salah. Tetapi golongan yang satu itu yang Rasulullah kata, golongan yang disebutkan alaikum bisunnati. Ya, sunnah Rasulullah, ahli sunnah, wal jamaah, jamaah para sahabat. Itu dia. Penafsiran-penafsiran Al-Quran dan hadis mesti dipandukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini mengikut fahaman para sahabat. Barulah jalan kita ni betul. Kalau tidak, kita akan menyaksikan beberapa bab agama ini dipermain-mainkan. Agama ini diperkotak-katikkan. Agama ini dipergunakan untuk kepentingan peribadi. Tak kiralah kepentingan politik ke, kepentingan
perniagaan, kepentingan apa-apa juga, maka agama ini dipergunakan untuk kepentingan nafsu masing-masing. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, wajib bagi kita menuntut ilmu dengan secara yang tepat. Tidak boleh kita menuntut ilmu sesuka hati seperti yang dikatakan oleh Ibn Sirin, salah seorang kibar tabi'in. Ya, sesungguhnya ilmu agama, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dengan siapa kamu menuntutnya. Oleh kerana itu, kalau kita menuntut ilmu agama, dia mengikut orang yang kita ambil. Kalau Tok Guru tu kaki mengumpat, kita akan menyaksikan anak murid pun akan kaki mengumpat. Tok Guru kaki politik, anak murid akan kaki politik. Tok Guru bercakap apa dengan menggunakan akal fikiran, anak murid akan mengikut rentak Tok Guru. Tak boleh dinafikan. Kerana sumber ilmu itu, ya, sumber ilmu itu seperti mana sumber anak mengambil daripada mak dan ayah dia. Ya. Anak asalnya ala fitrah, yang Rasulullah kata, mak bapaklah yang meyahudikan, menesranikan atau memajusikan. Ya, dia, ibu bapa yang mencorak, jadi anak ikut. Begitu juga dalam bab pelajaran, pelajar-pelajar mengikut apa yang Tok Guru buat. Jadi berhati-hati, kerana kita takut kita akan diserukan daripada dari golongan-golongan yang menyeru kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Asas yang penting dalam bab ini ialah ilmu yang mesti kita clearkan dengan siapa kita ambil dan dengan sumber mana yang kita dapat. Bila kita dapat sumber yang asli daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahaman tiga kurun yang terbaik yang dibawa oleh guru yang mursyid ini, ya, maka insya-Allah, ya, perjalanan kita, ya, insya-Allah makin lama makin stabil, makin lama makin kuat, makin lama makin kukuh dengan perjalanan kita. Ya, Allah akan bantu kita. Intansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah akan bantu kita. Ya, oleh kerana itu kita bantu Allah di sudut pemahaman kita yang betul ini, dan kita sebarkan, kita sampaikan dakwah. Okey? Jadi di sini isyarat kenabian terkait munculnya penyeru menuju neraka di tengah-tengah umat Islam. Penyeru ini sentiasa ada selagi dunia belum kiamat, selagi itulah penyeru-penyeru ini ada. Yang kita dah kata penyeru ini banyak, 72, dan umat yang betul ini, umat satu ini ataupun ahli sunnah wal jamaah ini satu. Dah kita katakan juga kena pandai memilih dan memerhatikan supaya kita tidak terjebak dengan golongan yang salah. Maka At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Mawruq, saya ringkaskannya, Al-Hafiz Abu Ya'la menuturkan dan saya ringkaskan juga, Ibnu Umar ia berkata, muka surat 140, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi ummati lanayifan wa sab'ina da'iyan kulluhum da'in ila an-nar law asha'u la unabba'tukum bi aba'ihim wa qaba'ilihim. Sesungguhnya di tengah-tengah umat ini terdapat 70 sekian penyeru. Mereka semua menyeru menuju neraka. Andainya aku mau, tentu aku khabarkan nama-nama mereka dan kabilah-kabilah mereka kalian. Ini mengisyaratkan bahawa, ya, bahawa golongan ini telah muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyeru-penyeru. Terutamanya mereka ini muncul sewaktu akhir dalam siri khilafah al-Islamiyah, selepas wafatnya Saidina Umar, mereka muncul dengan begitu banyak. Ya. Ini yang kita saksikan bahawa perpecahan umat ini berlaku pada awal-awal generasi, yang ini selepas Saidina Abu Bakar, Saidina Umar wafat. Maka golongan ini muncul dengan beraninya, dengan beraninya, dengan hebat. Dan pada zaman Saidina Ali, mereka muncul dengan di antara kemunculan yang begitu dahsyat, yang ini khawarij, sehingga menimbulkan berlakunya peperangan yang terbesar dalam siri peperangan Saidina Ali. Kerana zaman Saidina Ali radhiyallahu anhu, ya, sewaktu dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, ya, tiga peperangan besar. Tetapi dua peperangan itu di atas dasar ijtihad. Yang satu adalah dasar buat ataupun orang-orang yang menentang Saidina Ali. Adapun peperangan yang pertama yang berlaku adalah peperangan Siffin atau ijtihad, kerana ingin berkaitan dengan pembunuhan Saidina Osman. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, berlakunya fitnah kepada ummah ini amat berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Jangan cepat melatah.
Ini amat penting. Ya, kenapa? Kerana motif pendirian manhaj ahli sunnah dia ada cara dia tersendiri. Ya, dia bukan boleh tengok aje isu terus melatah, tengok aje isu terus melatah. Tak boleh. Ya. Apatah lagi kita bukan orang yang jadi melatah. Ya, cucuk melatah tak. Baik, jadi oleh kerana itu kita dalam peristiwa itu peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, yang mana ijtihad itu berlaku namun ketepatan pada Sayyidina Ali. Dan begitu juga perang Jamal berlaku antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali, namun ianya berkaitan dengan ijtihad. Bila kita sebut berijtihad, maka sudah tentu adanya pahala. Salah pun ada pahala, betul lagi banyak pahala. Namun salah kita akui benda tu tidak perlu diikut. Jadi dalam bab itu Sayyidina Ali juga tepat. Dalam peperangan yang berikutnya adalah peperangan Nahrawan. Ya, peperangan Nahrawan merupakan satu peperangan yang terbesar di antara dua cabang sungai, persimpangan sungai, yang mana berlaku di antara Sayyidina Ali dengan Khawarij. Bukan sedikit, ribuan. Ribuan. Oleh kerana itu, na'udzubillah min zalik, golongan ahli bid'ah ini ramai. Ya, kita akan berhadapan ramai. Tak kiralah orang awam ke, orang tak awam ke, ya, ramai. Maka ahli sunnah itu sedikit. Sikit nasiblah kita. Ya, kerana itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa umat akhir zaman ini, ya, yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah ini dipanggil ghuraba. Ghuraba, asing, golongan asing. Kerana apa? Kerana kejahilan ummah, manusia ini jahil, tidak ada petunjuk bagi mereka nak mempelajari, tak nak. Ya, dah dihidangkan macam kelas macam ni pun tak nak datang, dah bagi pun line online pun tak nak dengar. Maka kita nak salahkan siapa? Tuan-tuan dan perempuan, apa kita nak jawab di depan Allah disebabkan kejahilan kita yang buatnya? Setelah perjalanan itu dimudahkan, Allah berikan kita segala-gala kemudahan, kenderaan, apa semua Allah dah bagi, tiba-tiba kita mati dalam keadaan kita jahil, tidak mengenali Allah dengan benar. Apa kita nak jawab? Na'uzubillah min zalik. Kita jahil. Ya, kejahilan yang bukan maksudnya kita boleh selesaikan dengan cara menuntut ilmu. Tetapi kita carikan alasan sibuk, 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 nak seribu daya, tak nak seribu dalil. Maka jawablah di depan Allah nanti. Jawab, memang kena jawab. Na'uzubillah, jangan biarkan kejahilan pada diri kita. Oleh kerana itu, disebabkan kejahilan ummah ini, dia tidak dapat membeza antara hak dengan batil. Itu disebabkan kejahilan, dia tidak mengenali hak dengan batil. Itu yang menyebabkan dia mengambil batil dan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi bila ummah ini ada ilmu, ada pengetahuan, maka di situ dia dapat membezakan. Maka dia memilih jalan syurga. Itu bezanya. Oleh kerana itu, alhamdulillah, jadikan diri kita hamba-hamba Allah yang ada ilmu. Jangan biarkan kejahilan, terutamanya ilmu ini akan menentukan kedudukan kita di syurga ataupun di neraka. Bukan main-main. Cukup ilmu dunia mungkin kita dah lepas dah. Dah pencin dah pun setengah tu kan. Berarti dah habis dah. Ya, ilmu tu. Apa yang kita nak dapat, itu pun kadang-kadang tak dapat pun dalam urusan dunia. Namun urusan akhirat belum kita selesai lagi. Kenapa? Seolah-olah kita baru nak masuk kehidupan tadika di dalam bab agama ni. Ya, maksudnya jauh lagi. Tapi umur kita dah makin singkat. Apabila kita membaca hadis Rasulullah mengingatkan umur umat aku kebanyakan 60 ke 70, lagi pening kepala kita. Rasa dah tak cepat, apa, dah tak cukup masa. Ya, dah kelangkabut. Nasib baik ada perasaan tak cukup masa. Tapi ada yang tak kisah je, lagi berat. Kena bertindak. Kena bertindak. Masanya dah sampai untuk kita melakukan suatu perkara yang memanfaatkan kita di alam akhirat sana. Dan insyaAllah Allah memudahkan kita semua. Baik. Jadi mereka ini yang Rasulullah katakan, mereka ini menyeru kepada menuju ke neraka. Jelas Rasulullah mengatakan penyeru-penyeru kepada neraka. Siapakah penyeru-penyeru ini? Itu yang disebutkan dalam hadis 70. Dua golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Simple. Ya. Sekarang kita tengok, kita pun peminat YouTube, kita tengok Tok Syekh tu, Tok Syekh ini, Ustaz tu, Ustaz ni kan. Kadang-kadang kita pun confused. Ini yang jadi fitnah ni.
ya, bila kita tidak ada pendirian dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman tiga generasi yang terbaik, maka dia akan mengconfuskan kita. Bila kita tak ada ilmu tu, kita akan confused disebabkan Ustaz Sunnah tak pakai serban. Ha, dia kata kan. Itu ni antara model-model mereka tu lah. Ya. Ustaz Sunnah begini kan, betul ke? Ha, mula mereka cop, 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 kita pun iya juga. Kita pun terima cop tersebut. Mereka ustaz tu yang bukan sunnah tu, dia pakai serban besarnya, berkala-kala, berjubah, Masya Allah. Tapi betul, saya faham, itu masyarakat kampung menerimanya. Ya, itu tak nafikan. Saya nak ceramah kat kampung tu pun awal-awal dah mereka kata, ustaz, tolong pakai lebay, kopiah. Saya kata, bukan kopiah, saya pakai serban saya pakai. Kan? Okey. Kerana itu masyarakat kampung. Namun kita, bagi kita ni yang mendengar dalam majlis ilmu ini, ya, kita ada panduan kita, bukan itu ukuran dia. Memang walaupun itu juzuk daripada pakaian sebagai orang-orang yang berdakwah ataupun orang ahli ilmu, ya, tetapi bab kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, ta'riful haqqa wa ta'riful rijal. Kebenaran tidak dikenali melalui penampilan seseorang itu. Ya, kalau dia serban ke jubah, kita menyaksikan Abu Lahab, Abu Jahal berserban dan berjubah. Kan? Bahkan dia lebih hebat daripada kita, berada di Mekah. Kaabah depan mata, air zam-zam tiap-tiap hari dihirupnya. Tetapi salah tetap salah. Ya, tak betul tetap tak betul. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan di kalangan para da'i, walaupun berserban berjubah, kita tengok apa ucapan yang dicakap. Hadis dia tolak ke tepi, ya. Akal fikiran diketengahkan. Cerita-cerita kronik, cerita-cerita karut yang dibawa untuk orang awam menerimanya. Tak main hadis, dia kata orang awam tak perlu hadis-hadis ni. Kita yang mengajarkan orang awam menjauhkan diri daripada hadis. Na'udzubillah. Kenapa tidak jadikan mereka itu walaupun orang awam profesional? Nakkan dalil, nakkan fakta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu mendakwahkan kepada para sahabat mereka, para sahabatnya, di kalangan mereka ada yang petani, ada yang hamba abdi yang lebih rendah maksudnya, ada yang apa penjaga kambing, tetapi dibagikan fakta sehingga kan waktu jariah, apa hamba abdi perempuan itu jariah, ditanya aina Allah, terus boleh menjawab Allah fis sama wa man ana anta Rasulullah. Clear. Tiba-tiba pada hari ini, ya, para ustaz, sebahagian ustaz yang na'udzubillah min zalik, Allah yahdihi aw arihna minhu, ya, apa dia kata, jangan bagi kepada orang awam ni bab-bab hadis Rasulullah, dalil. Kita yang tidak mengajar mereka, meningkatkan ilmu mereka supaya beriltizam dengan dalil. Merbahaya. Merbahaya. Sedangkan para sahabat yang walaupun tahap abdi pun mereka ada dalil. Terpaksa satu hari bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma, dia bertemu dengan pengembala kambing. Pada tu zaman Rasulullah dah wafat dah. Ya. Pengembala kambing. Lalu dia pergi nak test pengembala kambing. Tu apa dia? Nak kambing seekor, banyak kambing kan, berpuluh-puluh kambing, kalau hilang seekor memang tak sedar, ya, banyak kambing. Lalu dia kata, wahai pengembala, bolehkah aku memiliki seekor kambing, ya? Lalu dia mengatakan, ini bukan kambing aku, ini kambing tuan dia. Lalu dia mengatakan, ya, Allah, seekor bukan tuan kamu tahu, ya, bukan tuan kamu tahu seekor pun. Namun dia memberikan ucapan yang cukup cantik, aku tidak tahu, namun Allah itu tahu, ya. Allah mengetahui. Habis kaul yang qati', kaul yang putus, yang mengisyaratkan dia mempunyai ilmu yang jazam, ilmu yang hebat. Lalu dibebaskan, dibeli, dicari tuannya, lalu dibebaskan pengembala ni. Tuan dan perempuan, Ibnu Umar terkenal dengan yang membebaskan hamba. Dikatakan pada hari kematiannya, lebih daripada 1,000 orang dibebaskannya. Subhanallah. Ibnu Umar membebas 1,000 lebih
hamba abdi yang nilai hamba abdi seorang itu lebih kurang 20-30 ribu ringgit. Kalau nak banding sekarang lah. Ya. Begitu sekali. Oleh kerana itu kita melihat dalam bab ini, ya, ajarkan masyarakat memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ajarkan masyarakat mengambil dalil-dalil. Oleh kerana itu ustaz-ustaz yang bercakap begini, dia takut. Memang dia takut. Ya. Dia hanya harap pandai bercakap tetapi dalil memang tidak ada. Kerana dia tidak diajar pada waktu pendidikan dia di Yaman sana untuk menggunakan dalil. Ataupun di Mesir menggunakan dalil. Atau di mana-manalah. Ya, tidak diajarkan menggunakan dalil. Bila Tok Guru cakap, dengar aja, patuh aja. Wow. Ya. Kita hormat Tok Guru. Tetapi bergantung kepada, ya, maklumat yang diberi. Kita ada adab. Memang kita perlukan dalam siri beradab. Namun ada adab yang perlu dilihat dari sudut agama. Cara beradab. Takkan kita nak beradab dengan golongan-golongan ahli bidah dengan cara yang na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan Tok Guru menjauhkan, dia arahkan kita, ya, mendengar apa yang dicakap. Pengkat awal waktu, ialah bab kata waktu permulaan, memang begitu kita punya pendirian. Ya, memang kita tengok, kita ukur bab kata orang, ukur Tok Guru tu dari sudut penampilan dia. Ya. Penampilan dia bab kata Haji Hashim tu. Ya. Penampilan akam dulu macam mana? Saya waktu ambil tarikan Nasyabandi yang tempat yang sama agaknya dekat Jang mana. Macam itulah tengok Tok Guru mak cahaya. Bercahaya. Tapi na'udzubillah min zalik. Ya, apa yang diajar tidak tepat. Baik. Kita lihat pada hadis yang berikutnya, Ahmad menuturkan Abdul Razak bercerita kepada kami Ma'mar mengkhabarkan seterusnya hadis ini dari Talhah, dari Auf, dari Abu Bakar, ia berkata, Musailamah datang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan apa-apa pun tentangnya. Rasulullah kemudian berkhutbah, baginda bersabda, "Amma ba'du, faqad aqsartum fi sya'ni hadzal rajul wa annahu kadzabun min 30 kadzaban yakhrujuna qabla ad-dajjal wa annahu laysa buldun illa sayadkhuluhu ru'bal masih." Maksudnya amma ba'du, terkait penjelasan orang yang sering kalian bicarakan itu, yakni Musailamah, ia adalah pendusta, termasuk di antara 30 pendusta yang akan muncul menjelang kiamat, dan tak satu negeri pun melainkan rasa takut kepada Al-Masih sampai ke sana. Baik, asar ini daripada asar yang dikaitkan, ya, dalam kisah Musailamah Al-Kazzab, yang digelarkan Al-Musailamah Al-Kazzab ini disebabkan penipuan-penipuan yang diberikan kepada kaumnya. Kaumnya mengikut Musailamah ini bukan kerana kebenaran, tapi kerana taksub kabilah. Ha, itu dia Musailamah. Ya, Musailamah Al-Kazzab ni disebabkan dia ialah pemimpin, kemudian dia pandai bercakap, lepas tu adalah sihir-sihir dia, tapi kadang-kadang kebanyakan sihirnya tak jadi. Ya, tak jadi. Di antaranya, okay, yang disebutkan dalam asar, bahawa tak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu peperangan Badar dia dapat menguasai telaga, telaga tak ada air. Kan, telaga tak ada air, lalu dia ambil anak panah, dia panah. Mukjizat dengan izin Allah, air pun memancut. Begitu juga berlaku di kawasan Musailamah, ada satu telaga tak ada air. Adalah sikit, ada sikit. Lalu mereka minta, "Ya Musailamah, kamu nabi kami." Ya, kalau mereka itu ada nabi pernah dibuat di Badar sehingga di panahnya telaga terkeluar air balik, ya, memancut air, dan kami mengharapkan kenabian kamu itu dapat menambahkan air ini lagi banyak. Jadi mulai Musailamah kata, "Bak panah, aku pun macam Muhammad juga bak ini." Ya, jadi dia panah. Ya, panah tum. Panah-panah seolah-olah dia panah tu terus tembok ini. Air terus hilang. Bukan air bertambah, air hilang tu. Jadi itu di antara peristiwanya. Begitu juga seorang lelaki yang mana mengalami sakit mata. Jadi Rasulullah dalam kes Ali, kalau tak salah, yang mana waktu itu sakit mata, ya, yang didoakannya diludah dan disapu kepada matanya dan bertambah cantik, bertambah elok, maksudnya sihat balik.
Jadi lelaki ni pun minta atas dasar bahawa kamu Nabi kami. Maka Musailamah pun ambil sapu. Apa berlaku? Terus rosak kan? Terus sakit. Ya, na'udzubillah min dzalik. Okey, ini di antara perkara yang berlaku pada Musailamah Al-Kazzab. Nama lagi Al-Kazzab. Oleh kerana itu kalimah Al-Kazzab adalah satu kalimah penghinaan. Ya, kalau kadang-kadang ulama hadis terpaksa menggunakan kalimah Al-Kazzab seperti Imam Az-Zahabi, ya, kepada periwayat-periwayat hadis, kerana apa? Kerana mereka berbicara terhadap hadis Rasulullah dengan penipu. Mereka meriwayatkan hadis Rasulullah tipu. Ya, dengan Rasulullah jangan dipermainkan. Maka oleh kerana itu gelaran Al-Kazzab. Maka di Malaysia telah dilabelkan salah seorang Al-Kazzab juga. Ya, disebabkan bermain-main dengan hadis. Mula-mula dia menganggap, dia mengatakan ilmu hadis itu ilmu zon yang menimbulkan isu berbagai-bagai. Ya, lepas tu dia mengarahkan kita menjauhkan hadis dalam bentuk-bentuk yang begitu. Maka orang telah melakapkan dia menisbahkan dengan Al-Kazzab. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi Rasulullah mengatakan tentang lelaki ini, yakni Musailamah Al-Kazzab, di waktu hayat Rasulullah, lalu dia adalah pendusta, termasuk di antara 30 pendusta yang akan muncul menjelang kiamat, dan tak satu negeri pun melainkan rasa takut terhadap Al-Masih sampai ke sana. Yakni 30 yang dikatakan akan muncul mengaku diri mereka Nabi. Zaman Rasulullah dah dua. Pertama Musailamah Al-Kazzab. Lepas tu seorang perempuan mengaku dirinya Nabi. Ya, mengaku dirinya Nabi. Tetapi dia mempunyai pengikut. Itu yang masalahnya, pengikut. Kemudian bila Rasulullah menentang, maka Musailamah bergabung dengan perempuan tersebut. Jadi Nabi lelaki, Nabi perempuan. Ha, geng dah tu. Ya. Dan akhirnya hancur. Saya tak ingat nama dia secara ni. Tak dapat, boleh nanti kita terangkan. Ya. Okey, dan begitulah sepanjang zaman, tempat-tempat yang kita dah ceritakan, kebanyakan golongan yang mengaku Nabi ini seperti sudah tentu di Iran, di Mesir, di India, ya, ini tempat-tempat di Turki, tempat-tempat yang mana suburnya, ya, gerakan-gerakan sesat ini hidup, ya, di Indonesia, di Malaysia ni, alhamdulillah jawatan agama Islamnya baik, ya, tegas, ya. Tegasannya boleh diambil kira lah. Maksudnya yang mana boleh dipangkas, dia akan pangkas. Okey. Kemudian Ahmad juga meriwayatkan dalam hadis yang lain, dalam hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya ia Musailamah pendusta, termasuk di antara 30 pendusta yang akan muncul sebelum Dajjal. Tak satu negeri pun melainkan rasa takut terhadap Al-Masih, pasti masuk ke sana, yakni Al-Masih Dajjal. Zubair pun. Apa dia? Umpan dengan aku Nabi tu. Namanya saya Zubair pun. Kena cek dulu. Al-Khuzaimiyah. Nama dia Zubair pun. Okey, tak apa, nanti cuba rujuk. Kemudian dalam hadis yang lain, inna baina yaday sa'a sinina khawadi'a yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadhibu fiha al-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ruwaybida. Qalu ya Rasulullah, wa ma ruwaybida? Qala al-fuwaisiqu yatakallamu fi amri al-'ama. Sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu. Ya, ini disebutkan bahawa sebelum Dajjal yang besar ini akan muncul penipu-penipu, ya, yang mempengaruhi manusia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang perlu kita fahami elok-elok, bila penipu-penipu ini akan muncul dengan banyaknya, kita berhadapan dengan satu masalah. Dulu senangnya kalau penipu tu di KL, kita tak berapa nak tahu sangat, kan? Ya, nak kena pergi KL. Lepas tu berubah zaman, adalah berita-berita melalui TV, mungkinlah kita dapat tahu melalui telefon yang biasa. Tetapi Allah ujikan dengan ini dia, ya, gadget yang terbaru ni, sistem yang terbaru yang boleh terus live, boleh terus ambil dengan secara forward-forward daripada Twitter ke, Facebook ke, WhatsApp ke, maka dia lagi berbahaya.
Kalau dulu jauh kita tak kisah dah, tak boleh nak dengar, tak payah nak dengar. Tetapi ini live terus ke Arab Saudi pun boleh kita tengok siang dan malam. Tiba-tiba satu hari nanti bila munculnya fitnah Dajjal, dia akan buat live, kita pun ikut sama, merbahaya sangat-sangat. Iman kita akan tergugat kalau kita bukan orang yang berpendirian. Ya, nampak simple tetapi itulah hakikatnya. Tara para ustaz yang na'udzubillah min zalik, yang menyampaikan benda yang salah bertimbun-timbun dalam ni, kita pun dengar, kadang-kadang kita pun kata iya juga. Ya, akhirnya kita terjebak dalam perkara-perkara yang tak betul. Ini kan pula Dajjal yang memang kesenian dia, memang dia mahir dalam perbahasan, perdebatan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Apabila Rasulullah mengatakan, jika Dajjal muncul di kalangan kamu, aku masih hidup, maka ana hajijuhu, aku yang akan berhujah dengannya. Berhujah bukan berperang, tak, berhujah dengannya. Dengan arti kata lain, ya, seperti mana Rasulullah berhujah dengan ahli kitab. Ya, ahli kitab menggunakan banyak benda, perkara-perkara untuk berhujah dengan Rasulullah, tumbang sebabkan Allah mewahyukan untuk melawan mereka. Habis Yahudi, habis Nasrani Najran, kalah dengan perdebatan itu. Dan kalau Dajjal muncul, ana hajiju, aku yang akan berhujah dengannya. Tetapi jika Dajjal muncul selepas kewafatanku, maka kamulah yang akan berhujah untuk diri kamu. Dengan arti kata lain, kamulah yang kena mempertahankan diri kamu dengan ilmu kamu. Dengan ilmu yang tepat itu kamu pertahankanlah. Nampak tak? Jadi bukan sebarangan, ya, bukan sebarangan pengikutnya. Munculnya dah ada berpuluh-puluh ribu pengikutnya, ya, yang dikatakan 40 ribu pengikutnya daripada Yahudi. Yahudi mana? Asfahan. Ya, ini merupakan satu benda yang gerunkan. Kerana Yahudi Asfahan, ya, bukan Yahudi yang ni, yang kita ingat Yahudi-Yahudi Israel. Ya, Yahudi Asfahan, mereka berada di Iran. Itu pasal kita faham bahawa Iran itu adalah anak buah Yahudi, yang mana Syiah, pemimpin-pemimpin Syiah. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian sebelum munculnya Dajjal akan beberapa tahun munculnya para penipu. Dan kita berada zaman penipuan. Pemerintah-pemerintah penipu, ulama-ulama menipu, dan berbagai-bagai lagi yang kita dapati penipu. Tetapi kita kena berhati-hati juga dengan berbagai-bagai penipuan ini. Kerana apa? Kerana tidak ada satu kemunculan secara kasarnya daulah yang cuba nak mempertahankan ummah secara menyeluruh. Hanya bahagian-bahagian tertentu sahaja dia. Oleh kerana itu penipuan ini begitu berterusan, sehingga orang yang jujur didustakan, sedangkan pendusta dibenarkan. Orang yang diamanah dikhianati, sedangkan orang yang suka berkhianat dipercayai. Ni dia kehidupan kita zaman sekarang. Ya, na'udzubillah, ya, tak kira lah sama ada dia orang alim, orang awam, ahli politik atau apa saja, yang mana kita berhadapan dengan suasana yang begitu. Wallahu a'lam. Berhati-hati. Yang penting kita jujurlah. Kenapa? Di akhir zaman amanah itu telah hilang, kejujuran itu telah hilang. Sehinggakan jika seorang itu dijumpakan amanah, maka tersebar seluruh dunia. Ya, dikatakan seolah-olah begitu, tersebar. Ya, ada orang amanah lagi. Maksudnya dah tak ada amanah. Agak menarik sekali bila terbaca dalam surah khabar tu, seorang pelajar tu dia jumpa duit, beg duit, dan dalam tu duit yang banyak, diserahkan kepada polis. Keluar surat khabar. Ya. Kenapa? Dah tak ada dah orang amanah yang begitu, jumpa bagi kat polis, dah jumpa bawa balik je dia. Ya, tu dia. Itu belum lagi dengan isu-isu yang kita hadapi di Malaysia dengan berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengan amanah, sampai ke bank negara pun terkena juga. Hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Kita tak nak cakap apa. Hanya Allah yang mengetahui. Ya, Allah yang akan menentukan segala-galanya. Namun begitu kedudukan fitnah di akhir zaman. Ya, tak boleh siapa nak dipercayai kesudahannya. Ya, dulu memang bila teringat dulu zaman kecil-kecil dulu, mak bapak kita bagi kita lepas kan, keluar tu bermain, tak ada ditengoknya. Iyalah.
Tak kisah dia janji waktu makan balik ya, ataupun waktu solat balik, tu dia. Zaman sekarang anak depan mata terlepas sikit je, kelang kabut. Ya, kerana takut. Allah campakkan perasaan takut di dalam diri kita. Takut. Ya, duduk dalam mall terlepas sikit anak lah, ke mana dia? Takut. Ya, ini adalah di antara ujian ataupun fitnah yang kita hadapi. Disebabkan dosa-dosa yang kita bawa, dosa-dosa yang berlaku, ya, na'udzubillah, akhirnya Allah campak perasaan takut di dalam jiwa kita. Itu belum lagi berbagai-bagai perkara yang menggerunkan. Kemudian, dan para ruwaibidah angkat di berbicara. Lalu Rasulullah mengatakan ruwaibidah, satu kalimah yang digunakan di antaranya kalimah ini adalah orang yang alimnya sedikit nak berbicara hukum yang banyak, yang besar. Golongan yang tak tahu apa-apa nak membicarakan agama ini seperti mana mereka seolah-olah alim. Dan ini berlaku di Malaysia, ini berlaku di seluruh dunia. Ini termasuk dalam golongan-golongan yang cuba memutarkan hadis-hadis Nabi, ruwaibidah, yang cuba menjauhkan seorang itu daripada hadis Nabi, ruwaibidah, yang kita dah terangkan bahawa hadis palsu tidak boleh diguna, mereka gunakan ruwaibidah. Golongan ini adalah golongan sesat. Berhati-hati. Golongan ini walaupun dia berserban dan berjubah bertudung ke, perlu ditolak, perlu dilawan. Kita ada pendirian kita dalam bab golongan ruwaibidah yang begini. Mereka bercakap dalam urusan-urusan yang tak selayak untuk mereka bercakap, bukan ilmunya. Ya, na'uzubillah min dzalik. Dan kita berada pada zaman ini, maka hanya yang boleh saya katakan, saya wasiatkan, berhati-hati. Ya, belajar. Baik. Kita masuk satu bab yang besar, pembahasan tentang hadis-hadis Dajjal. Di dalam berkaitan dengan hadis Dajjal ini, kita akan jumpa tiga bab berkaitan dengan hadis Dajjal ini. Pertama, satu orang manusia yang dikaitkan, yang dinamakan Ibnu Sayyad dalam bab ini. Yang kedua, kisah Tamim Dari yang berangkat di lautan Mediterania dan melintasi lautan Atlantik, kemudian dipukul ombak dan bertemu dengan satu makhluk, maka di situ diceritakan di sebuah pulau. Dan yang ketiga yang diperbahaskan oleh para ulama, Dajjal secara khusus, ya, yang bakal muncul. Okey, ini tiga yang di, kalau kita belajar berkaitan dengan Dajjal, tiga bentuk ni akan kita bertemu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah telah mengetengahkan berkaitan dengan Ibnu Sayyad. Siapakah Ibnu Sayyad ini? InsyaAllah kita akan lihat sejumlah asar terkait dengan Ibnu Sayyad. Muslim menuturkan, Harmalah Abdullah bin Harmalah bin Imran At-Tajuni bercerita kepadaku, Ibnu Wahab mengkhabarkan kepadaku, Yunus mengkhabar kepadaku, Ibnu Syihab, bahawa Salam Ibnu Abdullah mengkhabar kepadanya bahawa Abdullah Ibnu Umar bin Khattab pergi bersama Rasulullah disertai sejumlah orang menuju Ibnu Sayyad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Ibnu Sayyad. Baik. Beliau mendapati Ibnu Sayyad tengah bermain bersama anak-anak dekat benteng Bani Maghal. Saat itu Ibnu Sayyad mendekati masa baligh. Ia tidak sedar hingga Rasulullah menepuk bahunya. Beliau kemudian bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang engkau saksi? Apakah engkau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Ibnu Sayyad memandang lalu kata, aku bersaksi bahawa kau utusan orang-orang yang buta huruf. Ha, kan? Agak menarik. Siapa Ibnu Sayyad ni? Okey. Kita bertemu dalam hadis ini dalam kisah yang menarik. Apabila Rasulullah dalam kisah ini bertemu dengan Ibnu Sayyad, dan lelaki ini waktu tu belum baligh. Berarti budak ni muda lagi. Tetapi pertama, dia adalah anak di kalangan orang Yahudi. Itu pasal dia jawab macam tu. Ya, dia anak orang Yahudi, bukan penduduk Madinah. Jadi Ibnu Sayyad ni
Waktu sebelum baligh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dia ada sifat-sifat macam dajjal. Nampak tak? Rasulullah pun hanya dia menyaksikan dan dia menunggu wahyu. Kalau apa-apa pun wahyu yang akan mengisytiharkan dia. Namun sifat tu dah ada. Tapi kita tengok lagi. Lalu Rasulullah waktu dia main tu, Rasulullah pegang, ya, apakah kamu bersaksi aku ini utusan Allah? Lalu Ibnu Sayyad memandangnya lalu berkata, aku bersaksi bahawa kau utusan orang-orang yang buta huruf. Ya, kenapa? Rasulullah memang buta huruf. Ya, tetapi buta huruf Rasulullah, adakah itu kelemahan? Tak. Lain, ya. Para Nabi bila berlaku pada dia, yang bagi pada masyarakat kita adalah kelemahan, tetapi pada dia tidak. Kerana apa? Kerana kalau waktu itu dia tidak buta huruf, berarti Al-Quran ini menjadi pembahasan yang menjadi orang was-was kepada Rasulullah. Mustahil, ya, Muhammad tak menulis kalau dia bukan buta huruf. Tetapi disebabkan dia buta huruf, dia tak reti menulis dan tak reti membaca, ya, maka di sanalah menjadikan buta huruf dia itu seperti mukjizat. Seorang yang buta huruf tetapi dia mendapat wahyu Allah. Ha, ini, ya, ini di antara kelebihan, ya, Rasulullah. Tetapi masyarakat kita kalau buta huruf, kelemahan, dan tanda negara itu mundur. Ya, negara mundur adalah pendidikan dia bermasalah. Itu kena, memang kena ada dalam minda kita. Kemudian Ibnu Sayyad bertanya balik, apakah kau bersaksi aku ini utusan Allah? Rasulullah berkata, aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Setelah itu Rasulullah bertanya, apakah yang kau lihat? Itu dia. Ibnu Sayyad pula loya buruk. Dia kata, apakah kamu bersaksi aku ini utusan Allah? Lalu Rasulullah menjawab, aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Setelah itu Rasulullah bertanya, apa yang kau lihat? Ibnu Sayyad menjawab, berita gaib yang benar dan dusta datang kepadaku. Ini di antara perkara yang berbahaya, ya. Berita gaib yang datang kepadaku betul ataupun salah. Apa maksudnya? Rasulullah juga memiliki berita gaib benar dan tak betul. Betul tak? Sekarang ada saingan tak? Ada. Itu yang jadi orang ni bermasalah. Masyarakat kita ni kadang-kadang bila kata Tok Guru tahu yang gaib, dia dah lain dah. Oh, hebat Tok Guru. Kerana itu adalah milik, ya, Nabi. Tetapi kalau yang tahu gaib sebenar-benarnya ialah milik Allah. La wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak mengetahui yang gaib melainkan Allah. Kalau Nabi diwahyukan. Tetapi Ibnu Sayyad macam mana pula? Bisikan syaitan. Itu yang nujum-nujum, ahli nujum empat belalang tu, ya, dapat daripada bisikan syaitan. Yang satu betul, seribu tak betul, ya. Dia mendapat bisikan-bisikan yang begitu, ya. Apa perkara yang, kan pada kita ada syaitan. Apa nama syaitan tu? Qarin. Pada kita ni ada syaitan Qarin yang membisik-bisikkan. Saya pun alhamdulillah lah, ini di antara pengalaman lah, kan. Pengalaman, pastinya pernah cerita lah, tak ingat. Apabila seorang budak perempuan ni, dia dah berkahwin, ada problem dengan suaminya, ada dua anak, seorang lagi dengan mak dia. Dia selalu keluar dengan mak dia lah, ya, budak perempuan. Dia datang majlis saya di sekolah saya, ya. Lepas tu dia minta beberapa maklumat lah, kan. Lepas tu hilang. Tak apa. Apa berlaku? Ya. Dia kata, mula-mula orang dia tak layan. Itu pasal kita ni kadang-kadang datang mesej, jangan semua layan, ya. Tapi kadang-kadang dia ada teknik nak bagi orang layan. Itulah pula je, ya. Orang-orang scammer ni macam itulah. Jadi dia hantar mesej, tapi by English lah, dia speaking English. Dia hantar, dia kata, puan, saya, dia sebutlah gini-gini. Mula dia tak layan. Saya tak layan, Ustaz. Banyak kali dia hantar, saya tak layan. Tiba-tiba dia layan, dia sebut satu perkara yang menyebabkan saya terkejut. Ha, kan? Dia kata apa? Mula dulu hantar, dia tak layan, tak. Dia tak ambil kisah pun. Tiba-tiba yang last tu dia kata, saya tahu apa yang suami awak tak tahu. Ha, di situ terkejut dia. Ha, di situ dia mula balas. Ya. Apa yang awak tahu? Ustaz, dia kata, betul.
Dia kata, saya tahu satu tek lalat tu, saya tak tanya pun malah nak tanya, ya, pada tempat yang mana suami saya tak tahu. Ui, macam mana tu? Ha, nampak tak? Pelik tak? Khabar begitu? Ha, dia mengaku dirinya pendeta, ya, Hindu. Ha, Hindu. Okey, adakah itu wahyu ataupun bagaimana? Itulah. Okey, sekarang dari mana? Sampai saya berfikir kan, macam mana dia boleh tahu? Ya, macam mana dia boleh tahu? Ini yang kita kena faham dalam siri rawatan Islam pun, ya, dalam siri meruqyahkan orang, walaupun sebenarnya orang yang diuji inilah yang seharusnya berdoa, kerana dia termasuk orang yang dizalimi oleh syaitan. Doa dia mustajab, tapi banyak dia jumpa Tok Bomoh dulu, Tok apa-apalah, Tok, kecuali Tok Mudim lah dia tak jumpa. Ya. Jadi bila dia pergi, dia bercerita begitu, saya mula fikir, macam mana? Pasal dia bertanya, macam mana ya dia boleh tahu Ustaz? Maka di situ saya melihat beberapa gabungan ayat Al-Quran yang perlu kita faham elok. Okey? Tu pasal bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, dia mengajar bukan ikut hawa nafsu. Dia mengajar mengikut program wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan kita memahami bahawa iblis, syaitan ini wujud. Mereka berada di alam ghaib. Okey? Hantu wujud tak? Penting tu. Hantu tidak pernah wujud, syaitan jin aja. Hantu tak pernah wujud, tapi itulah budak-budak kita. Silat-silat kita pun menakut ya amat, ya, pada hantu. Baik-baik, takut hantu tu syirik. Ya, takut pada hantu syirik. Sampai kita takut nak pergi kubur. Sebab apa? Sebab hantu. Nauzubillah. Cuba jadikan, lapangkan dada kita lepas ni pergi kubur, tak ada fikir benda-benda tu. Kerana Rasulullah kata ziarahlah kubur, yang mana dia mengingatkan kita pada hari akhirat. Sampai kita tak boleh ingat hantu, Ustaz. Pergi kubur ingat hantu. Siang takut, malam jangan haraplah. Ya. Pasal saya dulu begitu. Pada zaman ya remaja kita sebelum pergi belajar lagi. Ya, begitu kedudukannya. Okey, ala kulihat. Dalam kisah ni apabila saya menyaksikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati pada diri kita ada syaitan yang bernama Qarin. Dan ada di keliling kita ni syaitan. Kalau Allah buka hijab mata kita, nampak syaitan ni bertimbun kat sini. Ya, ada yang tengah bergayut kat mata lah pun. Ya, ada yang berbagai-bagai lah. Yang penting Rasulullah menasihatkan, bila nak makan, baca bismillah. Bila nak masuk rumah, baca bismillah. Syaitan tidak akan masuk. Rumah yang dibaca surah Baqarah, syaitan tak akan masuk. Ha, tu dia. Semua tu kita tak nampak. Dan di situ dalam surah Al-A'raf, Allah menceritakan surah Al-A'raf ayat yang ke 27, surah yang ke 7, juzuk ke 8, muka surat 153. Juzuk yang ke-8, surah ke-7, surah Al-A'raf. Kita mulakan ayat 27. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Kama akhraja abawaykum من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Ia menanggalkan dari kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Okey, sini poin dia. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.
Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Okey. Jadi jelas ayat ini syaitan nampak kita dari sudut yang kita tak nampak dia. So, oleh kerana itu Allah Rasulullah mengajar kita apa dia? Bila kita nak tanggai pakaian apa perlu kita buat? Baca bismillah. Rasulullah kata tutupkan pandangan syaitan dengan ucapan bismillah bila kita menanggal pakaian. Subhanallah, jelas. Berarti bila dah tertutup dia tak nampak apa-apa. Ni Qarin sebelah kita ni, syaitan yang kafir ni, yang mana Rasulullah mengatakan semua anak Adam setiap seorang dilahirkan bersamanya Qarin, syaitan yang membisik-bisikkan kepada kejahatan. Sahabat tanya, hatta anta ya Rasulullah, hatta ana, bahkan aku pun ada. Walakin, tetapi Allah bantuku. Ya, menyebabkan syaitan itu masuk Islam. Berarti dia tak menyuruh melainkan kebaikan. Berarti syaitan Qarin pada Rasulullah Islam. Adapun selain daripada tu, kita ni semuanya kafir. Maka jahat Qarin dia ni bergabung dengan Qarin pendeta tu. Agak-agak apa dia cerita? Ya. Dia ceritalah apa yang dia nampak pada tubuh badan dia orang tu. Kalau ada kurap ke panau ke apa pun, dia cerita. Maka di sini pendeta ni dia dapat, dan pendeta Hindu, dia bermain dengan syaitan. Di situ dia dapat maklumat. Subhanallah, saya kata subhanallah, betul kata Rasulullah. Satu benda yang memang rahsia bagi dia, kita sampai suami pun tak tahu, tiba-tiba pendeta tahu. Nauzubillah. Oleh kerana tu, ya, bismillah amat penting dalam siri kehidupan kita. Beramal, beramal, beramal. Jangan biarkan. Jangan bagi peluang. Ini kepercayaan kita kepada hadis Rasulullah kurang. Itulah punca. Baik, jadi bila syaitan dah tahu tu, saya kata, oh kalau begitu itulah tanda dia, syaitan itu ya mendapat bisikan-bisikan. Begitu juga dalam bab ini, siapa nama? Ibn Sayyad mendapat bisikan daripada syaitan. Ya, maklumat-maklumat ni dari iblis. Ya, okey. Lalu Ibn Sayyad ditanyakan lagi. Ibn Sayyad menjawab, berita ghaib yang benar dan dusta datang kepadaku. Rasulullah berkata, telah dicampur adukkan perkara itu di atasmu. Rasulullah melanjut, aku menyembunyikan sesuatu dalam diriku untukmu. Ibn Sayyad berkata, asap. Rasulullah berkata, hus, kau tidak akan melampaui kemampuanmu. Ya. Maksudnya Ibn Sayyad ni menampak asap, ada beberapa perkara, nanti kita akan jumpa hadis-hadis ini, kita akan terangkan. Umar Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, perintahkan aku menebas lehernya. Nampak tak? Umar jangan main. Ya, kalau Umar hidup zaman ni, ha, habis wang. Ya, semua akan taat pada dia. Kenapa? Dia tengok sampai Ibn Sayyad ini bila bertaraf macam tu, ya, mengaku dirinya Nabi, dah boleh hukum pancung. Ya, kerana dikategorikan murtad. Ini kan pula mengetahui perkara ghaib dan mengakukan seolah-olah bab ketuhanan, dah boleh dipancung. Lalu Ibn Umar, Sayyidina Umar mengatakan, ya, wahai Rasulullah, perintahkan aku menebas lehernya. Rasulullah berkata, ya Umar, jika dia dajjal, kau tidak akan mampu mengalahnya. Dan jika dia bukan dajjal, tidak ada manfaat bagimu membunuhnya. Nampak tak? Jika dia dajjal, Rasulullah pun tak mampu untuk melawan dengan perang pedang. Dia hanya mampu untuk berhujah. Kalau dia dajjal, Umar pun tak boleh membunuhnya. Kerana apa? Kerana ditakdirkan dajjal ini, siapa yang membunuhnya? Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Okey. Jadi Salim Abdullah menuturkan, aku mendengar Abdullah Ibnu Umar berkata, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Ubay Ibnu Ka'ab menuju kebun kurma tempat Ibnu Sayyad berada. Saat Rasulullah memasuki kebun kurma, beliau bersembunyi di sebalik pelepah kurma. Beliau berjalan perlahan-lahan dengan maksud agar Ibn Sayyad tidak mendengar kedatangannya sebelum ia melihat beliau. Saat itu Ibn Sayyad sedang berbaring dan berselimut di atas kasurnya lalu mendengkur perlahan. Lalu ibunya melihat kedatangan Rasulullah yang bersembunyi di balik pohon kurma. Sempontan ibunya berkata, hai Safi, nama panggilan Ibn Sayyad itu Muhammad datang. Lalu Ibn Sayyad bangun, kemudian Rasulullah bersabda, jikalau ibunya membiarkan saya, jelaslah ia Ibn Sayyad betul ataupun tidak. Ya, ini di antara yang mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba nak mendapatkan maklumat tentang Ibnu Sayyad ini yang disebutkan sebagai dajjal ke tidak. Jadi dia nak dapat kerana kadang-kadang waktu bermimpi ni orang ni kadang-kadang dia bercakap, bercakap ikut kepada apalah. Mungkin kita pernah melihat ya dalam klip video, bukan klip video, macam kami sekolah tahfiz pun ya, budak-budak tu kalau dah banyak membaca, tidur-tidur pun kadang-kadang dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam tu. Berarti kebiasaan apa yang biasa dibuat. Ya, begitu juga Ibnu Sayyad, apa yang biasa dia berkata-kata tu mungkin boleh didengari. Ha. Ya, kita pun nak dengar. Mungkin apa suami aku ngok-ngik ni pergi pasar. Lah suami aku cakap minah mana pula ni. Ha, kita pula cemburu. Kan? Okey, nak menceritakan benda-benda tu boleh berlaku. Salim menuturkan dari Abdullah bin Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdiri di hadapan orang-orang ramai. Beliau menyampaikan pujian kepada Allah. Setelah itu beliau menyebutkan tentang Dajjal. Beliau bersabda, "Inni unzirukum wa ma min nabiyyin illa wa qad andara qaumah. Laqad andarahu Nuh qaumahu, walakinni sa'qulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu an-nabiyyu liqaumihi. Ta'lamuna annahu a'war, wa annallaha laysa bi'awwar." Sesungguhnya aku memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tak seorang Nabi pun melainkan pasti mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Namun aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal yang tidak disampaikan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Ketahuilah bahawa Dajjal itu buta sebelah matanya dan Allah tidaklah buta. Baik. Dalam hadis ini diterangkan bahawa Dajjal fitnahnya yang terlalu besar sehingga bermula Nabi Nuh, diletakkan Nuh menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya, memberikan peringatan. Berarti cerita ini bermula daripada awal zaman kenabian Nuh alaihissalam, kerasulan Nuh. Ya, sampai hari kiamat, yakni sampai Rasulullah menceritakan bahawa fitnah besar setiap umat ialah Dajjal. Berarti kena berhati-hati. Berarti bukan sebarangan ya. Kerana setiap Nabi dah memberikan peringatan ini. Subhanallah. Cuma para Nabi tak terperincikan sifat Dajjal ini. Lalu Rasulullah memperincikan sifat Dajjal ini bahawa dia buta sebelah mata. Sebelah mata buta. Dan Tuhan kamu tidak buta. Agak menarik dalam hadis ini. Pertama, kita beriman mengisbatkan Allah tidak buta. Dan kedua, kenapa Rasulullah kaitkan pula dengan Allah? Sebab Dajjal akan mengaku dirinya Tuhan. Tu dia. Ingat-ingat, tuan-tuan dan perempuan, kita nampak insya-Allah kita tak percaya, tapi ingat-ingat. Ya, Rasulullah mengatakan ada di kalangan manusia ini menyangkakan bahawa dia terselamat. Ya, terselamat, rupanya dia dah termasuk dalam grup Dajjal. Ini dia. Ini yang kita takut. Itu yang memang saya takut. Kita sangka kita dah selamat, belum tentu kita selamat. Baik. Ibnu Sayyad menuturkan, Umar Ibnu Thabit Al-Ansar mengkhabarkan kepada aku bahawa sebahagian sahabat Rasulullah mengkhabarkan kepadanya suatu ketika Rasulullah bersabda mengingati tentang Dajjal, "Innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'u man kariha amaluhu aw yaqra'u kullu mu'min. وقال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه عز وجل حتى يموت." Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir, yakni kaf alif ra, yang dapat dibaca siapapun yang membenci amalannya atau bisa dibaca oleh setiap mukmin. Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang melihat Tuhannya hingga dia meninggal." Okey. Jadi ini antara perkara yang penting. Kita tidak mampu untuk melihat Tuhan kita melainkan di dalam syurga. Ini kaedah yang perlu kita tahu. Pertama, Allah tidak buta dan Allah tidak dapat dilihat di muka bumi. Walaupun datang, bak kata orang setengah kata dia melihat Allah dalam mimpi, penipu. Dia tidak akan mampu lihat di dalam dunia. Ya. Okey, kecuali dalam bentuk Rasulullah menceritakan beberapa perkara, itu lain cerita. Tetapi manusia tidak mampu untuk melihat Tuhan melainkan di dalam syurga. Baik. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan berkaitan dengan Dajjal, dan adakah Dajjal ini menjadi perbahasan. Tetapi ya,
Ulama mengatakan Dajjal ini bentuknya manusia, bukan macam orang kata konspirasi Dajjal lah, mata satu di atas piramid, duit $1 tu ke, atau tak. Ya, itu hanya juzuk pengikut-pengikut Dajjal. Yang Dajjal yang betul belum muncul lagi. Dan tunggu, dia berturutan. Yang dikatakan empat ini akan berturutan. Kalau muncul satu, muncul semua. Apa dia? Munculnya Imam Mahdi. Ya, lepas tu muncul Dajjal. Kerana dua ni mesti berlaku pertembungan. Lepas tu muncul Isa alaihissalam. Lepas tu muncul Ya'juj wa Ma'juj. Maka kalau muncul ini, okey, ini tanda besar. Ya. Jadi ini di antara berita Dajjal secara tak langsung yang mana diceritakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan. Ya. Lepas tu orang yang tidak berkata mengikut hawa nafsu, yang perlu kita beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi saya, yang mana hadis-hadis yang sahih yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim terutamanya, merupakan cerita yang sahih, yang kita beriman tanpa ragu-ragu. Cuma siaplah untuk diri kita untuk hidup di alam yang penuh dengan ujian ini. Wallahu alam bisawab. Baik, ada apa soalan? Minta ambil pen. Ayah pin itu salah satu Dajjal. Umaizat je lah. Umaizat?